Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini ki keseharian seorang guru loh. Hampir setiap hari jadwalnya ya seperti ini. Di pagi berangkat, berangkat ke sekolah ngajar. Ya kira-kira sampai jam 2. Yang kebetulan mulanya nang sekolah dasar. Nek sore kebetulan ono persiapan lomba menghadapi lomba, ya berarti kali ini roto awan meh malah roto suri. Kemudian sampai di rumah ya kira-kira jam 3 atau jam 4 lah, masih lumayan buat ngaso atau buat kegiatan lain, buat kegiatan sosial itu masih sempat kita keluar. Nah kita tak wene ngerti dulur kabeh ya. Kegiatan seperti itu belum selesai loh. Ya kayak malam ini, bukannya mau nyanyi ya, ini sekarang kita jam 20.34 ini. Ya, jam 20.34, berarti setengah songo. Ini belum selesai karena malam hari ini harus menyiapkan materi buat besok. Nah, ya mungkin buat RPP, mungkin juga buat media pembelajarannya, atau mungkin saya ini sedang mengerjakan kita memasukkan nilai. Jadi saya garap nilai. Nah, mengapa begitu? Karena supaya besok kita di depan kelas itu lebih siap. Ini baru kegiatan guru yang tidak merangkap jadi operator atau yang tidak merangkap jadi bendahara bos. Nah, kalau mereka yang merangkap jadi operator ya, itu tidak hanya jam-jam segini masih melek dan bekerja. Kadang-kadang itu sampai jam 2 baru tidur, atau bahkan jam 2 malam itu bangun untuk mencari sinyal. Buat apa? Buat upload data lewat Dapodik atau PMP atau apalah namanya itu, saya juga enggak begitu paham. Jadi boleh dikatakan setiap harinya hidupnya itu tergantung dengan sinyal, tergantung dengan internet. Lah begitu juga kalau mereka itu yang merangkap jadi bendahara bos, itu ya kadang waktunya ngaso itu tersita karena harus membuat SPJ-nya. Ya ini bukannya ngeluh, ini bukan mengeluh, tapi hanya sekedar curhat saja. Kami ya butuh dimengerti, terutama para murid kami dan orang tua siswa. Makanya kalau ada siswa yang kadang bandel ya Lur ya, kadang bandel, ya kami cuma bisa mengurus dada saja sekarang, sambil makin mendoakan gitu. Karena zamannya kan memang sudah berbeda dengan zaman dulu. Guru marah bahkan menghukum secara fisik kalau zaman dulu itu, selama tidak berlebihan ya, itu boleh dikatakan masih wajar dan tidak ada masalah. Lah kalau sekarang kan beda. Guru mencubit sedikit atau nyewer sedikit saja bisa dilaporin. Ya, HAM langsung turun tangan gitu kan, asasi manusia. Tapi ketika ada wali siswa yang arogan, bahkan menganiaya guru, ini dari beritanya kemarin juga ada, boleh dikatakan beritanya cepat menghilang. Ya nggak tahu HAM-nya itu bilang kemana, nggak tahu. Itu menunggu curhatnya begitu. Berarti kegiatannya guru belum selesai sampai jam segini, dan saya akan melanjutkan untuk begadang lagi ya kira-kira 30 menit ke depan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.